Bukanya dari jam berapa? Bukanya jam 10. Sampai jam berapa? Belum, gak usah habis sih. Biasanya jam... Ya paling sore jam 5. Jam 5? Iya. Oh, gue pak. Minten. Itu gue sekawan. Kalek, dari sini. Pedes banget, pak. Sudah berapa tahun mas? Kalau mangga di sini itu dari 2010 mas. Berarti 8 tahun ya? Kira-kira segitu. Okay. Mau 8 tahun jalan. Nah, dulu pertamanya keliling mas. Oh, keliling gedean mas? Ini di daerah Kuarasan sana. Oh. Kebonderto Kuarasan. Nah, dengar-dengar pelanggannya sampai jalan Kaliurang bareng ya mas? Ya banyak sih mas. Banyakan ya kita kuliahan-kuliahan yang gitu. Oh. Berarti gak cuma sini tak ya mas ya? Gak seputar Gudian ya? Iya. Ini belum ada cabang lagi. Cuma satu tak sini. Ini Pak Kabule? Bapak E itu Pak Kabule, bapak saya. Oh, bapak Anjenengan? Iya. Lagi prai ya syukur capek katanya. Ini tuh ketoprak Jakarta ya mas ya? Iya. Nah, sama Cirebon bedanya apa tuh mas? Kalau Cirebon itu di atasnya kasih anu mas, daun jeruk halus itu dikasih atasnya. Oh, nek Jakarta enggak? Jakarta enggak. Oh. Bapaknya lama soalnya mas di sana mas. Jakarta 20 tahun dulu. Oh tapi aslinya Jogja? Aslinya Tegal. Wah. Iya aslinya Tegal. Dulu kakaknya jualan ketoprak Jakarta terus ikut. Oh oke. Nah terus jualan sendiri sana. Bapak 20 tahun. Terus 2006 pindah ke sini. Oh ya baru anu muter keliling. Ya kelilingnya sekitar 4 tahun. Dan jenengan mas mana sinten mas? Kalau es tuh mas. Mas es tuh gak? Iya. Berarti saya es tuh gak mas? Saya es tuh. Sehari bisa berapa kilo mas? Kacang. Sehari itu kacangnya anu sama ketupat ya mas. Duh. Jadi 1 kilo itu hitungannya cuma 10 sampai 11 porsi. 1 kilo kacang. 1 kilo kacang. Ya bawahnya 170-180 sehari. 180 kilo. 180 ketupat. Oh. Hitungannya porsinya dari ketupat ya mas ngitungnya. Oh, 180 ketupat. Sak porsi ketupatnya. Satu porsi ketupatnya 1. Kira mas tadi 1 kilo buat 10 porsi. 10 porsi. Jadi sehari ya kira-kira 17-18 kilo. Main ya mas? Iya. Dulu awal-awal di sini ya sama aja pak. Mas pesananku nggak usah pakai kupat ya? Oh ya. Diganti tahu? Ya. Mas mau tahu? Bu, tahunya sehari berapa kilo? Kalau tahu? Saya 200 biji. 200 biji? Iya.
Hai, ketemu lagi bareng Andre Maulan dari makankeliling.com. Sekarang baru ada di depan Pasar Sidoarum, tepatnya di depan BPD Jogja. Ini di sini ada ketoprak yang laris banget. Bukanya jam 10, tapi begitu buka sudah banyak antriannya. Dibungkus banyak, makan di sini juga banyak. Namanya ketoprak Pak Kabul, ketoprak Jakarta. Ketopraknya beda sama ketoprak Cirebon. Kalau ketoprak Cirebon itu pakai taburan daun jeruk di atasnya. Kalau ketoprak Jakarta enggak. Dan di sini cuma kurangnya satu, enggak ada telurnya. Jadi ketoprak cuma pakai toge, pakai bihun sama tahu. Tapi luar biasa. Satu hari itu habis berapa tadi? Habis bisa sampai 17 kilo kacangnya. Terus tahunya bisa sampai habis 15 kiloan. Jadi lumayan laris. Porsinya juga lumayan. Terus selain itu yang jelas di sini makannya di bawah pohon. Jadi kalau hujan harus minggir. Ini porsinya. Ini tahunya sama timun, ada kerupuknya juga. Terus ini bihunnya. Nah, ini bihun ada toge. Ada togenya juga. Bihun. Nah, ini. Terus ini bumbunya. Kental banget. Tekstur kacangnya masih ada, jadi memang nguleknya nggak begitu halus, agak keras sedikit. Pakai tahunya. Oh iya, ini pedesnya tadi minta sedeng. Dapat cabai satu, tapi udah teng. Tahunya tadi fresh. Dari wajan, jadi dari wok. Masih hangat. Dan taruh di wajan terus. Bihunnya sama toge. Wow. Togenya masih seger. Bihunnya juga udah enggak terlalu keras, jadi sudah lunak. Kunyahnya gampang. Sama tahunya sama kerupuk. Enggak salah. Pelanggannya ini bahkan sampai jalan Kaliurang. Nah. Ini bihun, tahu. Di sini minumnya cuma ada ini. Nah. Cuma ada ini. Jadi minumnya pakai air kemasan, nggak ada es teh, nggak ada es jeruk, ya. Nah, ini satu porsi ketoprak ini dihargain Rp12.000 kalau campur, tapi Rp13.000 kalau pisah. Episode ketoprak Jakarta Pak Kabul ini sampai di sini dulu. Kalau kalian suka jangan lupa dikasih jempol. Terus kalau ada pertanyaan bisa tulis di komen. Jangan lupa di sharing buat yang belum pernah ke Jogja cari ketoprak enak. Nah, yang sudah nonton jangan lupa subscribe. Masa nonton nggak subscribe? Ngisin-ngisin ya. Subscribe gratis. Tinggal tunjuk gambarku ya. Oke, nah sampai jumpa lagi di episode makan keliling berikutnya. Dah.